Hai hai hai, halo teman-teman. Baik lagi bersama Musim Gaming. Kali ini nih kita akan main game Merge Archer ya, teman-teman. Oke, di depan kita udah ada pemanah nih, teman-teman. Kita akan melindungi benteng ini ya, guys ya. Dan di sini caranya seperti ini, teman-teman. Oh, hanya digerakkan gini. Kira-kira kita mau memanah apaan ya? Kita belum tahu nih, guys. Oke. Ini diapain sih? Oh, begini teman-teman. Kita harus sesuai sama ini ya, lingkaran itu, guys. Oke, kita akan tembak saja dan oh, ternyata kita menyerang itu benteng musuh, teman-teman. Wah, ternyata level 1 sudah selesai. Victory ini. Langsung saja kita lanjut lagi ke level berikutnya ya, guys ya. Oke, teman-teman, di sini kita bisa nambah ya. Oh, jadi 2, guys. Oke, di sini kita bisa pindahkan. Oke, oh, satuin teman-teman, kirain dipindahin. Oh, ternyata kita punya levelnya yang lebih besar kalau disatuin, guys. Langsung saja kita start battle di sini dan oh, ada 4 itu, teman-teman. Oke, kita akan tarik ke belakang. Oh, caranya gini, teman-teman. Tarik ke belakang dan kita sesuaikan ya. Angle-nya 33 derajat dan power-nya 100%. Langsung saja kita tembak dan lihat itu. Oh, wah, dia juga membalas, teman-teman. Tinggal 2 lagi tuh. Untungnya ada ini ya, bulat-bulatan ini. Jadi kita bisa tahu, guys. Oh, jadi mudah dan kita mengalahkan lagi level 2-nya. Ini dengan mudah kita memenangkan bentengnya dan kita berhasil melindungi benteng kita ya, guys ya. Langsung saja kita lanjut lagi nih ke level 3, guys. Oke, guys, di level 3 ini kita akan beli lagi ya. Kita akan menyatukan lagi nih seperti ini, teman-teman. Oke, apakah ini bisa disatukan lagi? Kita lihat ya, seperti ini. Wow, menjadi seperti ini, guys. Langsung saja kita akan start battle. Kita pakai helmet sekarang ya. Oke, kita akan langsung. Oh, sekarang udah nggak ada tutorialnya, teman-teman. Langsung kita hajar saja seperti ini. Dan malah nggak kena dong. Tadi kan ada ini ya, ada ininya nih, ada bulat-bulatannya di sini. Sekarang nggak ada, guys. Ya ampun, berarti kita kurang ke bawah seperti ini, teman-teman. Apakah kena tuh? Oh, kena yang di bawah itu, guys. Untungnya mereka nggak bisa ya menembaki kita dengan panahnya. Oke, kita agak ke atas seperti ini dan kita lempar, teman-teman. Oh, yang depan kena satu doang dong. Oke, berarti kita kurang kemana ya? Kurang ke atasan lagi seperti ini, guys. Apakah sekarang akan kena? Kita lepas saja dan kita lihat, teman-teman. Apakah kena semua? Wah, ampun, tinggal satu lagi, guys. Nggak kena tuh dia. Oke, berarti kita kurang ke atasan lagi dan seperti ini kita lempar saja panahnya dan kena semua di level 3 ini. Kita berhasil ya, teman-teman. Oke, 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 oke. Kalau gitu kita lanjut lagi yuk ke level 4, teman-teman. Oke, guys, ini dia level 4. Wah, ada berapa tuh yang harus kita kalahkan, teman-teman? Ya udah, kita akan beli lagi seperti ini. Ini bisa digabungin ke sini nggak? Oh, nggak bisa, teman-teman. Ya udah, kita bikin 2 gini ya. Kita start battle saja dan kita lihat di sini. Oh, dua-duanya menembak ternyata, teman-teman. Oke. Wah, ini ada ini ya. Kalau levelnya kecil tuh ada itunya, guys. Ada panduannya. Wow, untung aja kena tuh. Tadi kok nggak ada ya panduannya ya. Oke, oke. Sekarang kita ikuti panduan lagi seperti ini, teman-teman. Oke, kita hajar saja dan kena tuh, teman-teman. Masih ada 2 lagi nih. Oke, kita akan ke atas sedikit seperti ini ya. Seperti ini nih. Kita lempar, apa kena? Oh, yang atas nggak kena, teman-teman. Ya ampun, ya udah deh, kita ikutin aja kalau gitu, teman-teman. Seperti ini nih. Oke, sudah pas angle-nya dan kita hajar saja. Kena dia, teman-teman. Ya ampun, kena tuh yang kecil. Wah, ya udah, kita akan ikuti lagi nih. Tadi kok hilang ya? Sekarang ada lagi bulat-bulatan itu, teman-teman. Itu adalah tuntunan. Kita harus ngikutin itu ya. Oke. Kita berhasil di level 4. Kalau gitu kita lanjut lagi ke next level, guys. Oke, teman-teman, ini dia level 5. Apakah kita akan beli dulu? Ya iyalah, masa enggak. Oke, kita satukan dengan yang ini dan sudah jadi seperti ini, guys. Langsung saja kita start battle di level 5 ini. Wih, ada bom nih, teman-teman. Kita bisa melempar bom ternyata. Oke, kita akan lempar bomnya, meriamnya ini seperti ini. Oh, kita menghancurkan benteng musuh dengan meriam itu dong. Oke, 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 oke. Level 5 selesai, guys. Kita lanjut lagi yuk ke level 6, teman-teman. Oke, guys, ini dia level 6 dan di sini ada map baru ya. Oh, kita bisa maju seperti ini, teman-teman. Di sini ada apaan lagi nih? Oh, bom magicnya, teman-teman ya. Oke, langsung saja kita akan beli nih satu di sini. Oh, 2. Kita bisa beli 2, teman-teman. Kita satukan dan yang ini juga nih kita satukan. Oh, jadi 2 seperti ini, teman-teman. Kita satukan lagi enggak ya? Satukan aja deh, jadi apa? Oh, kita jadi ada perisainya, teman-teman. Oke, kita akan mundurkan dan di sini ada mission nih. Wih, kita bisa collect, teman-teman. Oke, kita akan mulai saja kita start battle nih, guys.
Oke, wah ininya nggak ada lagi dong yang harus kita ikutin tadi, lubang-lubang itu guys. Tapi kena ya. Oke, di sini kita akan melempar lebih ke atas sedikit teman-teman. Kita ambil kuncinya dan kena itu juga kah? Kena semua teman-teman. Tapi ini ada yang kena nih kepalanya, nggak meninggoy dia. Oke, sekarang kita akan pakai ini saja langsung meriamnya teman-teman. Oke, kita hancurkan saja benteng mereka seperti ini. Kena semuanya guys. Wih, level 6 selesai lagi dong. Kalau gitu kita lanjut lagi yuk ke level 7 teman-teman. Oke guys, di level 7 ini kita beli saja ya 2 teman-teman seperti ini. Oke, kita majukan 2 yang kecil-kecil ini guys. Yang belakang biarin seperti ini atau kebalik ya. Ya udah kita majuin aja deh yang pakai tameng. Yang kecil-kecil di belakang, langsung saja kita start battle dan kita lihat apakah kita akan mengenai mereka teman-teman seperti ini nih. Kita lepas. Oh, enggak kena dong. Oke. Waduh, hampir saja kita kena tuh sama panah mereka teman-teman. Berarti kita kurang ke atas seperti ini ya. Seperti ini nih. Kita lepas dan yang besar-besar musuhnya kena semua teman-teman. Kita pakai perisai ini mantap jiwa dan kita ke atasin lagi seperti ini. Kita lepas. Kita dapat kunci dan kena semua yang kecil-kecil di atas itu guys. Padahal kita cuma bertiga ya, dia rame-rame teman-teman. Oke, kita akan ke bawahan sedikit seperti ini. Angle-nya 35 derajat dan kita lepas guys. Apa kena? Kena, tapi yang satu kok enggak meninggal itu teman-teman. Langsung saja kita kasih dia meriam seperti ini teman-teman. Oke, kita harus mengenai castle-nya ya atau bentengnya dia seperti ini guys. Dan lihat, mereka pun langsung meninggal semua dan kita mendapatkan kunci. Oke. Kita lanjut lagi nih ke level 8 teman-teman. Oke guys, ini dia level 8 dan kita bisa mengklaim sesuatu di sini. Uang kita tambah banyak teman-teman. Wih, 1700 dong. Oke, kita akan beli-beli lagi di sini. Kita beli pasukan yang banyak ya. Seperti ini guys, kita satukan yang belakang sama yang belakang. Oh, yang depan sama yang belakang. Masa yang belakang sama yang belakang gimana sih? Oke, kita satukan lagi seperti ini teman-teman. Udah deh, kita bikin gini aja ya teman-teman. Karena biar kita banyak ininya guys. Apa namanya? Panahnya jadi banyak, lebih banyak nih. Oke, kita akan lepas angle-nya 19 derajat. Apakah ini kena teman-teman? Kita lepas ya. 1 2 3. Oke, kita lepas. Kena juga. Wih, mereka itu pada pakai perisai teman-teman. Oke, kita nunggu ini aja ya meriamnya jadi teman-teman. Berapa ya? 15 derajat, 20 derajat ke bawahan dikit kayaknya deh. 10 derajat saja angle-nya teman-teman. Seperti ini powernya 100% dan kita lihat. Yang kecil-kecil kena semua. Masih ada satu dong. Kirain kena semua. Oke. Yang tadi kan segitu tuh. Sekarang angle-nya 19 derajat. Coba ya. Kita akan lepas. 1, 2, 3. Kita lepas teman-teman. Apakah kena semua yang di atas tuh? Masih ada 2 guys. Lihat itu ya, pasukan kita kena 1. Tapi dia nggak ngapa-ngapa ya teman-teman. Kagak ngapa-ngapa. Oke. Kita akan lepas. 1, 2, 3. Kita lepas dan kita lihat. Kena nih. Tinggal 2 mereka teman-teman. Oke ya, pasukan kita banyak yang kena tuh. Tinggal 3 guys. Langsung saja kita akan membuat meriam di sini atau cannon ya teman-teman. Langsung saja kita hajar dia dan lihat itu. Meledak semuanya. Meledak dong. Oke. Level 8 victory teman-teman. Wih, mantep banget. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya. Oke. Bye bye.